enggak, aku mau liatin ke istriku, guys. Lu, apa udah lulus SMP? Lihat nih, keren kan aku? Lihat nih, udah cap 3 jari. Oh, cap 3 jari. Mau lihat enggak? Pemirsa Silet Air CTI, peribahasa mengatakan ilmu lebih tua daripada harta, yang artinya ilmu tidak akan habis, sedangkan harta bisa habis. Nampaknya Atta Halilintar memahami makna dari peribahasa tersebut. Meski telah menjadikan YouTuber dan konten kreator papan atas dengan penghasilan selangit, Atta yang dulu sempat tak bisa melanjutkan bangku sekolah karena tak ada biaya, akhirnya mendatangi sekolahnya untuk mengambil ijazah SMP yang seharusnya sudah dia miliki sejak 13 tahun lalu. Melihat ijazah SMP-nya, Atta tertawa melihat foto dirinya sendiri yang ternyata sangat kurus. Dia pun membandingkan dengan bobot tubuhnya sekarang ini. Ini aku mau nyampe ke sekolah, nanti aku mau liatin juga sama Aura, sama Amina. Ini pertama kalinya akhirnya aku ngambil ijazah SMP-ku, guys. Gue liat muka Erwan. Muka Torik. Muka Torik, kecil. Ikan somai. Wah, bener-bener anak layangan asli, Torik. Udah hitam banget tuh. Torik dulu. Nilainya lebih bagus Bang Tor apa Abang? Kata bapak saya, jangan gengsi kalau kamu itu miskin. Tapi gengsi kalau kamu tuh buat dosa. Kayak gitu. Kalau miskin kenapa harus gengsi? Ya udah, ceritain aja tuh orang. Ngapain pura-pura ya, Bu ya? Kaya ini udah miskin-miskin aja ya. Ya gak apa-apa. Penting berusaha aja kan, Bu. Sebenarnya emang saya bukan mau bilang orang nggak perlu belajar atau orang nggak perlu sekolah atau orang nggak perlu kuliah. Belajar itu penting. Cuman belajar itu bukan hanya di bangku sekolah. Kehidupan itu adalah pelajaran. Kehidupan kita sehari-hari bertemu orang baru, melihat orang yang sudah berhasil, itu pelajaran buat kita. Itu motivasi buat kita. Itu pelajaran buat kita. Itu motivasi buat kita. Tertundanya pengambilan tanda lulus sekolah ternyata bukan tanpa alasan. Ketika itu kondisi keluarga Halilintar cukup sulit. Untuk mengambil ijazah harus membayar Rp300.000. Dan kondisi saat itu jumlah tersebut cukup memberatkan. Dan kini Atta memiliki kesempatan untuk mengambil ijazah SMP miliknya. Setelah ijazah di tangan, tak sabar Atta bergegas pulang untuk menunjukkan ijazah pada istrinya Aurel Hermansyah dan sang putri Amina Hana Nur Atta. Dulu kecil kayak dulu aku kayaknya pernah ngeliat sekali, aku pernah datang sekali itu karpet doang. Iya nggak sih, Bu? Masih numpang di rumah orang. Tuh, dulu homeschooling ini tuh numpang di rumah orang, cuman kita udah bisa ikut ujian ya. Terus aku ikut ujian, guys, numpang di sekolah orang. Bener. Jadi aku numpang. Iya, Bu, dulu ibu saya nggak ngambil karena lumayan. Ini nyairin ininya Rp300.000 dulu, mahal. Nyairin ininya Rp300.000 dulu, mahal. Alhamdulillah, Bu. Ini jadinya udah jadi, Bu, ijazah saya? Tinggal cap 3 jari, Abang. Mana cukup, ya? Cap 3 jari, Abang. Ini pengguna saya. Fotonya aneh. Muka saya nge-troll. Jangan ya? Di face cap dulu harusnya. Nge-troll banget. Muka saya nge-troll. Ya Allah, kayak tengkorak, guys. Gini. Kurus. Dulu berat saya 40-an, guys, bayangin. Sekarang udah 75. Tapi kok bisa ketemu sih, Bu? Ijazahnya gimana dong? Wah, seharian dari gurang, Bu. Udah berapa sampai tahun? Sampai sebulan. Langsung tuh, Bu. Berapa tahun? Iya, berarti ini terakhir ini Ibu udah nyimpen berapa tahun? Apanya? Ijazahnya. Ya, 13. 2010 kalau nggak mau lulus. Oh SMP. Iya. Sekarang 2023. Ya Allah, 12 tahun, guys. Gimana nggak mau lulus? Karena sangkaian saya udah hilang, Bu, ijazahnya. Akhirnya saya udah lulus SMP. Akhirnya, guys. Aduh.
saya mau kerja di mana? Lulusan SD saya mau kerja di mana? Ini aku mau liatin ke istriku, guys. Lu, apa udah lulus S? Papa udah lulus SMP. Lihat nih, keren kan aku? Lihat nih, udah cap 3 jari. Oh, cap 3 jari. Lihat nggak? Tuh, papa. Nih, papa tuh. Nih, lihat nah. Papa cap 3 jari, nah. Terus papa udah daftar SMA, jadi papa nanti udah masuk SMA. Usaha itu gak mengkhianati hasil. Ada goyangnya, malunya, ngeselin. Bahkan kita sendiri aja kadang-kadang jijik lihat video-video kita yang pertama. Sama kayak kita dagang awal-awal bilangin orang kadang-kadang penipu lah. Di bidang kadang-kadang orang ini pada salah-salah, padahal kita yang belum ngerti. Itulah namanya yang harus digali itu pengalaman. Dan pengalaman di bangku kesuksesan apapun ya, gak ada yang gampang ya. Hidup tuh ada proses ya, sampai sekarang, sampai bisa kayak gini itu semua memang izin Tuhan. Mengambil ijazah SMP yang tertunda 13 tahun ternyata melahirkan semangat pada diri Atta untuk terus melanjutkan pendidikannya yang tertunda. Atta bahkan sudah mendaftar di kelas kejar paket C yang setara dengan SMA. Tak berhenti sampai di situ, Atta bertekad melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atta yang bercita-cita ingin menjadi pengacara akan mengambil kuliah di jurusan ilmu hukum. Sekolah habis SMA, Pak udah mau lulusin SMA, habis Papa mau ambil kuliah jurusan hukum. Nah, tadi udah daftar dulu SMA-nya tapi ikut paket gitu karena kan belum ada, habis itu baru. Nah, kok kayak sarjana hukum? Kenapa tuh? Mau jadi ini. Mau jadi pengacara. Sebenarnya lebih susah ini daripada sekolah. Lebih susah sekolah kehidupan daripada sekolah di bangku pelajaran. Karena sekolah di bangku kehidupan kamu waktu aku bikin bisa aja kita menghadapi banyak celaan orang karena kita awal belum tentu langsung bagus karyanya. Jadi dengan melihat masa lalu itu sebenarnya didikan buat aku. Jadi aku merasa orang yang beruntung karena lahir di masa lalu yang susah. Karena disitulah aku bisa tahu bagaimana nikmat Tuhan itu luar biasa. Dan bagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu dengan serius dan dengan dedikasi yang tinggi, dengan kerja keras, dengan sesuatu yang kamu sukai dan dengan berkah orang tua tentunya dan dengan izin Allah, insya Allah akan berhasil. Ini juga bagi kita membuat kita lebih termotivasi lagi untuk terus berkarya, memberi mudah-mudahan menjadi inspirasi yang positif pada semua. Positif dan sehat. Semangat belajar itu menular pada Aurel. Setelah melahirkan, Aurel pun akan melanjutkan kuliahnya yang sempat tertunda. Ibu satu orang anak dan kini tengah mengandung calon anak kedua itu akan kuliah dengan mengambil ilmu komunikasi. Menanggapi semangat belajar yang kini tengah melanda Atta dan juga Aurel, disambut dengan bahagia oleh sang mertua Krisdayanti alias Mimi Kade. Ia pun berpesan betapa pentingnya ilmu pengetahuan yang akan mengantar untuk meraih mimpi setinggi-tingginya. Sang diva yang akan gantung mic ini pun mendoakan kesuksesan untuk anak dan menantunya itu. Aku juga lagi mau lanjutin kuliah. Habis itu kamu habis lahiran kamu lanjutin juga. Bisa malah kamu sambil lahiran. Bukan. Oh, kamu udah kan kemarin? Mama Nur juga guys mau masuk lagi. Jadi kita walaupun gimana pun tetap selama ada waktu ada uji, walaupun kita pilih aja cara kuliah yang bisa dari jauh gitu guys. Mama, ya karena jurusan apa? Aku komunikasi. Kenapa Mama? Karena emang aku awalnya komunikasi, jadi ngelanjutin aja. Oh gitu. Oh Pak, bagus dong. Kemarin itu di mana? Di vlognya waktu kita sebelum konser memang sempat ngomong ya. Karena kita lagi, dia tanya, Mimi ada pesan nggak buat generasi muda? Oh ya jelas gitu, ada kesempatan untuk belajar dimanapun, kapanpun, gunakan kesempatan untuk meraih mimpi yang tinggi, setinggi-tingginya termasuk ilmu. Kalau, iya Mimi dia apa mau, aku mau ambil sekolah lagi, ya bagus nak gitu. Mimi? Oh ya syukurlah, oh pantesan tadi lihat apa ya, ada ini ya, ijazah ya? Iya. Ya, good luck. Terima kasih untuk istriku sayang, terima kasih untuk anakku sayang.
Kalian berdua adalah penyemangat di hidupku dan yang memotivasi aku, yang membuat aku semangat terus bekerja, dan semoga Papa Ta bisa terus membahagiakan kalian semua. Ata yang berjuang dan bekerja keras sejak muda, banyak melakukan perjalanan ke luar negeri bersama keluarga, juga jatuh bangun untuk membangun jaringan bisnis yang kini telah dia miliki. Memiliki hidup yang nyaris sempurna, rumah mewah yang tengah dibangun di kawasan Pondok Indah, lalu kantor megah dengan berbagai fasilitas. Ternyata bagi Ata yang sudah memiliki segalanya, mengejar ilmu tetap penting yang harus menjadi prioritas. Nah, kalau ini lapangan. Seru banget lapangan ini. Futsal. Tinggal bawa badan aja, jadi sepatu disiapin. Sepatu udah disiapin. Siapin. Jadi sepatu disiapin, baju disiapin, semua disiapin. Dipakein juga? Enggak. Oh, enggak. Disiapin. Bang Ata itu malah justru lebih apa ya? Orangnya lebih detail, lebih untuk ngedesain-desain rumah lebih senang. Kalau karena dulu suka jadi belajar aplikasi apa? Arsitek gitu-gitu belajar. Kalau ini ruang podcast. Wah, keren banget sih. Ini berapa lama lo bikin beginian nih? Aku biasanya dulu dicicil ya dari bangun apa dulu apa. Jadi di sini tuh nggak ada yang kayak terkonsep gitu desainnya. Jadi tiba-tiba bikin lapangan buat studio outdoor kan banyak yang suka pakai. Sekalian jual lapangan, terus ada turnamen-turnamen, kadang-kadang di-upload juga. Kalau ini makeup. Ruang endor. Jangan bilang Ata juga nih ngedesain. Iya, iya. Wah, gila ya. Taste-nya. Ini tuh enggak paper ya? Berapa? Bos Cil akan melihat perkembangan rumahnya. Nanti buat jalan balik. Tuh kan guys, emang ini tuh jalannya terjal. Gimana Pak Ibu Mandor? Gimana udah bener belum nih kolamnya kayak gini? Tuh dia lihat dulu. Gimana Bu? Udah pas nih tingginya segini. Awas-awas nah. Bagus enggak? Jadi ini lagi dicek sama Ibu Mandor. Apa? Udah aman segini aja. Apa perlu tinggiin lagi? Segini. Udah aman ya? Aman. Aman. Oke. Okay. Naik gerobak aja enggak dinaik gerobak. Dulu aku mainannya waktu kecil naiknya gerobak pada naik sepeda. Naik gerobak terus didorong mencari turunan. Mau nyobain enggak sih? Sep. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward.